Victorian. Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Click and Smart. Kali ini kita tidak akan membahas tentang rekomendasi film, tetapi kita akan membahas tentang hal lain, yaitu 8 tempat ini dinilai paling berbahaya di dunia, wajib hati-hati saat berkunjung. Traveling atau berlibur ke mancanegara memang seru dan menyenangkan. Namun kamu perlu hati-hati saat menentukan tujuan karena tidak semua lokasi aman untuk dikunjungi. Dilansir dari Readers Digest, berikut ini adalah beberapa tempat paling berbahaya, bahkan mematikan di dunia. India masuk dalam tempat berbahaya level 2, semakin tinggi level, semakin berbahaya. Kesenjangan sosial membuat penipuan dan pencurian menjadi hal marak di India. Namun John Gobels, Vice President sekaligus Chief Operating Officer di layanan darurat Medjet, mengungkapkan bahwa masalah kesehatan adalah hal yang lebih parah. Tingkat polusi tinggi, wabah tipus, serta infeksi penyakit akibat makanan dan udara di sini sangat mengkhawatirkan. Terkenal dengan pantainya yang indah, Hawaii memang menjadi salah satu destinasi impian untuk bulan madu dan liburan masyarakat dunia. Sayangnya, tidak banyak yang tahu bahwa kawasan ini juga menyimpan bahaya besar karena aktivitas gunung berapi yang tinggi. Erupsi gunung berapi membuat Kilauea hampir selalu dalam kondisi darurat karena luapan gas beracun, lahar, dan gempa bumi. Hati-hati juga jika melakukan penerbangan di sekitar Hawaii. Kawasan pantai di Meksiko ini memang terlihat indah dengan pasir putih dan birunya laut. Meski demikian, Gobels mengkategorikannya sebagai tempat berbahaya level 4, sebaiknya jangan dikunjungi, setara dengan Iran, Syria, dan Korea Utara. Alasannya, tingkat kejahatan dan pembunuhan sangat tinggi karena banyaknya gangster yang berkeliaran bebas. Kawasan Israel dan Timur Tengah dikenal memiliki tingkat kekerasan yang sangat tinggi. Karenanya, jika harus ke sana, pastikan kamu sudah menghubungi kedutaan agar bisa mendapat perlindungan dari berbagai tindak kejahatan dan penganiayaan. Thank you.
Dari daftar 50 kota paling berbahaya di dunia versi World Atlas, 17 diantaranya ada di Brasil. Goebbels sendiri mengungkapkan bahwa banyak kawasan di negeri Samba ini yang memiliki tingkat kriminalitas tinggi. Jika kamu berenang di sungai atau pantai, hati-hati juga dengan virus ganas yang sangat mudah menular. Seolah belum cukup, pasir pantai di Brasil juga menjadi tempat tinggal serangga beracun yang bisa mengancam keselamatan pengunjung, terutama anak-anak. Secara mengejutkan, kawasan Borneo ternyata juga dianggap mengandung bahaya. Di balik keindahan alamnya yang masih asli, kepulauan yang menjadi bagian dari Indonesia dan Malaysia juga sangat rentan mengalami kebakaran hutan. Belum lagi sejak awal Mei 2022 lalu, banyak laporan orang hilang di kawasan ini, terutama menimpa orang asing. Hal yang perlu dikhawatirkan saat berkunjung ke Madagaskar adalah tingkat kriminalitasnya yang tinggi. Karena kondisi politik yang kurang stabil, angka pengangguran juga terus meningkat sehingga banyak tindak perampokan dan penjambretan merajalela. Sering menjadi tujuan untuk menempuh pendidikan, Kairo ternyata dinyatakan kota paling berbahaya untuk perempuan menurut data Thomson Reuters Foundation. Pasalnya, tingkat kekerasan seksual cukup tinggi menimpa warga lokal dan pendatang. Walaupun pengaman sudah cukup ketat, namun kejahatan masih belum terkendali dengan baik. Itulah beberapa tempat paling berbahaya di dunia versi Readers Digest. Beberapa wilayah memang memiliki kondisi yang tidak menguntungkan dari segi lingkungan, kesehatan, politik, dan sosial. Selain yang disebutkan di atas, tentunya masih banyak lagi kawasan yang mungkin tidak aman untuk dikunjungi. Karenanya selalu berhati-hatilah saat traveling untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.